Nah, jadi wisata Swarga Bumi ini menyuguhkan wisata alam, wisata di tengah sawah ya. Ini ada beberapa, ada banyak di sini spot foto. Untuk kalian yang suka foto-foto di sini. Hai YouTuber, gimana kabar kalian? Di video kali ini Jaja Trip akan mengajak kalian ke wisata Swarga Bumi, wisata sawah pertama dan terbaik yang berada di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Yuk, ikuti terus ya. Nah, ini ada beberapa tempat kuliner ya yang ada di Swarga Bumi. Kalian bisa kulineran juga di sini. Ini adalah untuk kawasan parkirnya ya, sangat luas. Dan untuk parkir kendaraan mobil itu 10.000 ya, dan untuk motor itu 3.000. Di sini kalian juga bisa wisata VW ya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini adalah beberapa VW ya. Kalian bisa wisata VW di wisata Borobudur ini. Ini untuk trip VW Borobudur ya, ke Manore. Nah, ini ya untuk tiket dewasa 30.000, anak-anak 15.000 ya, di bawah 12 tahun. Nah, ini juga kalau kalian membutuhkan fotografer. Rp30.000 itu udah free untuk semua spot foto di sini ya. Nah, ini pertama nih ada spot foto. Pertama langsung disuguhkan oleh spot foto seperti ini ya. Nah, ini kondisinya padinya baru ditanam ini ya, kayak baru panen. Mungkin kalau padinya lagi tumbuh itu mungkin lebih bagus ini suasananya. Jadi seperti kayak suasana di tengah sawah. Kebetulan Jaja Trip lagi bawa tamu ya. Nah, itu tamu-tamu dari
Jakarta. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Nah ini di sini spot untuk spot-spot fotonya bagus ya. Nah, jadi wisata Swarga Bumi ini menyuguhkan wisata alam, wisata di tengah sawah ya. Ini ada beberapa, ada banyak di sini spot foto untuk kalian yang suka foto-foto di sini. Sekian dulu video kali ini. Berkah dalam and see you.